Saudara, skim kawalan harga musim perayaan telah mula berkuat kuasa 16 Jun lalu. Jadi, peniaga diminta mematuhi paras harga yang telah ditetapkan. Dan sehingga hari ini telah 5 hari ia dilaksanakan. Jadi, bagi membincangkan mengenainya, bersama kami di studio ialah Encik Ahmad Dahuri selaku Timbalan Pengarah Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Assalamualaikum Encik Ahmad Dahuri. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya ke studio untuk bincangkan skim kawalan harga. Ini adalah antara salah satu topik hangat bila saja menjelang musim perayaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, skim kawalan telah diumumkan pada 11 Jun lalu dan telah berkuat kuasa 16 Jun. Jadi 16 Jun hingga 6 Julai. Jadi ia berlaku ataupun diadakan selama 21 hari. Kenapa jangka masa ini agak panjang berbeza dari tahun-tahun sebelumnya? Skim kawalan harga musim perayaan adalah salah satu strategi kementerian untuk mengekang kenaikan harga dan menjaga cost of living ataupun kos sara hidup. Jadi skim kawalan harga ini, kalau kita tengok trend kenaikan harga pada tahun-tahun sebelum ni, pada awal Ramadan biasanya harga akan meningkat. Jadi pada tahun ini, untuk menjaga supaya tiada kenaikan harga, kerajaan telah membuat putusan membuatnya lebih panjang, iaitu 21 hari berbanding dengan tahun-tahun sebelum iaitu 15 hari. Dan bukan lebih panjang saja, tetapi juga lebih awal, 12 hari daripada pelaksanaan skim kawalan harga pada tahun sebelum-sebelum ini. Tujuannya ialah untuk mengekang kenaikan harga barang di musim perayaan. Okay. Setelah 5 hari dilaksanakan, bagaimanakah perkembangannya setakat ini? Setelah 5 hari dilaksanakan, pemeriksaan dan pematuhan secara menyeluruh dibuat oleh 2,300 pegawai penguat kuasa di seluruh negara. Dan setakat ini, pemeriksaan telah dibuat ke atas 8,500 premis, gerai dan sebagainya. Dan pegawai-pegawai kita telah menemui kes sebanyak 43 kes pelanggaran. Dan kes-kes ini sedang dalam proses untuk tindakan pengkompaunan. Okay. Dalam 43 kes ni, apakah kes-kes yang terlibat? Mungkin Encik Dahuri boleh kongsikan. Kes-kes ini berkait dengan menaikkan harga sewenang-wenangnya, tidak meletakkan tanda harga dan juga bekalan yang tiada bekalan di pasaran. Okay. Baik, di bawah skim kawalan ini, apa yang perlu peniaga patuhi ataupun ikuti? Peniaga sepatutnya pertama hendaklah tidak menaikkan harga, melebihi harga maksimum yang ditetapkan ke atas barang-barang ini. Dan peniaga juga perlu meletakkan tanda harga kepada semua barang-barang yang terlibat. Yang kedua, tanda harga berkenaan berwarna merah jambu supaya boleh membezakan dengan barang-barang yang lain. Walau bagaimanapun, kita telah menetapkan harga maksimum, jikalau mereka memperolehi bekalan lebih murah, dinasihatkan supaya menjual lebih murah harganya. Tidak semestinya tertakluk kepada harga maksimum. Tapi susah nak menjual harga lagi murah. Tapi peniaga pun baik hati juga. Ada yang melakukan, ya? Ada yang melakukan di bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Okey. Jadi jika mereka gagal mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, apakah antara kompaun ataupun denda yang bakal dikenakan kepada mereka ni? Bagi peniaga-peniaga yang melakukan kesalahan, bagi individu kesalahannya boleh didenda di mahkamah sehingga RM100,000. Sebelum itu kita akan tawarkan kompaun sebanyak RM50,000. Maksimum kompaun ialah RM50,000. Bagi perbadanan atau syarikat, sehingga RM500,000 boleh didenda di mahkamah. Tapi di compound juga, boleh di compound. Sebelum kita bawa ke mahkamah, boleh ditawarkan compound sehingga RM250,000 maksimum. Okey, memang ada denda ada perlu dibayar oleh peniaga yang gagal mematuhi. Baik, ada juga yang mengatakan bahawa skim kawalan harga ni yang telah
dilakukan setiap tahun, setiap perayaan ini bagi peniaga ini menyusahkan. Jadi komen Cik Dahuri sendiri. Sebenarnya kawalan harga ini, skim kawalan harga ini tidak menyusahkan. Pertama kerana sebelum melaksanakan skim kawalan harga ini, kementerian telah membuat engagement, bertemu, berbincang dengan beberapa pihak. Pertama, pihak-pihak peniaga sebagai contoh pengimport, pengeluar, ladang dan pemborong. Itu berbincang harga yang sesuai untuk ditetapkan bagi skim kawalan harga ini. Yang kedua juga kita berbincang dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, umpamanya Pharma. Satu lagi jabatan veterina, perkhidmatan veterina dan juga LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Jadi apabila dah bersetuju bersama, maka kita tetapkan harga maksimum yang sesuai untuk musim perayaan ini. Jadi harga itu telah dipersetujui oleh semua pihak sebelum ditentukan harga-harga tertentu yang patut dijual oleh peniaga dan juga mereka yang ingin mempunyai perniagaan dalam jualan barang-barang. Difahamkan ada 21 jenis barang di bawah skim kawalan harga. Adakah ini sedikit penambahan daripada tahun lalu ataupun memang 21 barang ini memang tetap dari dulu? Sama seperti dahulu dan cuma harganya agak berbeza. Harganya berbeza berasaskan kepada kajian kita satu tahun. Jadi bagaimana perbezaan harga berbanding daripada tahun lepas? Mungkin Cik Dauri boleh nyatakan sedikit contoh. Contohnya, sebagai contohnya, ayam sebagai contohnya ada agak berbeza daripada tahun lepas. Dan secara detailnya perlu pengguna-pengguna boleh melayari laman web kementerian di www.kbnkk.gov.my. Itu secara detail harga-harga dan juga barang-barang yang terlibat. Itu 21 barang yang terlibat. Jadi sebelum seseorang pembeli itu ingin membeli barang, mereka harus melihat di laman web untuk mengetahui harga terkawal, yang harga yang patut dijual oleh peniaga dan harga yang patut dibeli oleh pembeli itu sendiri. Ya, baik, ada tak kemungkinan peniaga itu menyorok barang? Mungkin bagi mereka harga yang ditetapkan tu agak rendah daripada mereka jangkakan. Jadi apa yang mereka lakukan, menyorok barang itu dan berharap agar kekurangan bekalan dan barang itu akan dijual dengan harga lebih tinggi. Kemungkinan perkara ini boleh berlaku. Tapi setakat ini pegawai-pegawai kita telah memantau dan juga mendapat feedback maklum balas daripada pengguna-pengguna semua yang akan selalu menyalurkan aduan-aduan kepada pihak Kabinet KK. Dan setakat ini kita tidak menerima apa-apa aduan berkaitan dengan penyorokan barang-barang. Sekiranya ada, tindakan akan diambil di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Ada akta juga yang boleh kita ambil tindakan ke atas penyorokan barang-barang. Okey. Selain daripada skim kawalan harga, adakah pihak Kabinet KK sendiri terlibat dalam pemantauan harga-harga di bazar Ramadan itu sendiri? Salah satu tugas penting pada musim perayaan ini, khususnya musim daripada bulan Ramadan ini, tugas pegawai kita adalah memantau penandaan harga, seperti contoh di bazar-bazar Ramadan di seluruh negara, untuk melihat penandaan harga. Sebab itu, yang penting penandaan harga, kuih dan sebagainya, semua barang yang dijual di bazar Ramadan perlu diletakkan tanda harga. Dan pembeli-pembeli, pengguna-pengguna semua perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk membandingkan harga. Berasaskan harga-harga yang ditetapkan, diletak oleh peniaga ini, pengguna-pengguna semua di luar sana perlu membandingkan mana yang rasa munasabah dan boleh beli. Itu tujuannya. Okey. Jadi sepanjang 15 hari kita berpuasa, pihak Kabinet KK sendiri ada tak mempunyai masalah ataupun dari segi para peniaga tu meletakkan harga semasa mereka menjual di bazar Ramadan? Tindakan memang ada juga yang tidak meletakkan tanda harga dan pada peringkat awalnya kita nasihatkan dan sekiranya juga tidak mematuhi
tindakan tegas diambil ke atas mereka kerana gagal pamerkan tanda harga. Okey. Bagi pengguna yang ingin tahu ataupun ingin membuat aduan, harus ke mana harus mereka tujukan? Pengguna-pengguna dialu-alukan membuat aduan ke kementerian melalui kita ada pusat gerakan. Kita panggil pusat informasi dan gerakan operasi strategik ataupun PIGOS di kementerian, dan melalui talian bebas tol iaitu 1-800-886-800. 1-800-886-800. Pengguna-pengguna juga boleh membuat aduan melalui email e-aduan@kabinetnkk. Itu adalah salurannya. Dan tidak lupa juga pengguna-pengguna boleh hadir sendiri ke 70 lebih cawangan di seluruh negara, 73 cawangan KPDNKK di seluruh negara untuk membuat aduan berkaitan dengan skrip. Baik, nasihat kepada peniaga dan pengguna di luar sana, terutama sekali peniaga yang mungkin ada perancangan untuk menyorok barang dan sebagainya, dan juga kepada peniaga untuk menjadi seorang pembeli yang berhemah dan pandai dalam membeli barang-barang sempena hari perayaan yang akan menjelang. Kita perlu faham bahawa kerajaan telah memainkan peranan yang besar iaitu melaksanakan skim kalah harga ini, salah satu strategi kementerian untuk menangani isu kos sara hidup. Jadi skim kalau agak adalah salah satu strategi. Jadi nasihatnya kepada pengguna sebagai contoh, pengguna kena memainkan peranan penting. Pertamanya, hendaklah membandingkan harga sebelum membeli barang-barang keperluan dan sebagainya. Yang kedua, perlu juga membelanja secara berhemah. Kalau dah harga dah murah, dah menasabah, kalau belanja tidak berhemah, juga ini menyebabkan sukar juga dari segi perbelanjaan. Dan yang ketiganya, perlu pengguna-pengguna juga perlu mengadu sekiranya ada yang perlu perlu diadu, perlu buat aduan seperti yang saya katakan tadi, talian tu 1-800-886-800 ya. Begitu juga pengadu, pengguna-pengguna juga sepatutnya membeli barang-barang yang perlu saja. Jangan bila munasabah beli banyak-banyak. Itu menyebabkan bekalan, dari segi bekalan. Bagi peniaga juga, saya ingin menasihatkan supaya menjalankan perniagaan secara beretika. Dan yang keduanya, mematuhi undang-undang. Sebab sekiranya tidak patuhi undang-undang, pegawai-pegawai kita, 2,300 di seluruh negara akan mengambil tindakan yang tegas. Baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ahmad Dahuri selaku Timbalan Pengarah Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK yang telah membincangkan mengenai skim kelolaan harga musim perayaan yang telah berkuat kuasa 16 Jun lalu dan akan berakhir hingga 6 Julai depan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak.